lada hitam. Heeh. Yang medium juga. Yang medium juga. Hmm. Semuanya lada hitam yang enaknya. Iya, banyak yang beli lada hitam. Oh, lada hitam. Yeah. Katanya favoritnya lada hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ada mau makan pizza di Jam Pizza. Tempatnya di Gang 2. Jadi ini tempatnya, kita ikutin terus ya. Oke. Ada petunjuknya nih. Jam Pizza. Pizza, arahnya ke mana? Jam Pizza ada burger, ada yang lain. Halo. Halo, dadah dulu. Hampir ke pizza. Nah, tuh. Nah, ini tempat apa? Ekskusinya. Mohon maaf, Mbak. Gak apa-apa kan? Dengan siapa nih? Mbak siapa nih? Enda. Enda. Ini tempat masaknya. Tempatnya rapi, bro. Bersih. Jadi, kesehatannya di nomor satu ya, Pak ya. Bagaimana Mbak Ida? Benar. Nomor satu. Ini pizza yang sudah siap anu ya. Siap. Siap. Kalau ini yang kecil untuk yang gimana? Small. Yang tadi saya yang ukuran medium. Oh, medium. Ada yang besar lagi ya? Medium. Yang big. Ini yang Mbak Indah, kalau Mbak Indah, kalau yang ini ya? Yang ini kalau yang kecil ini enaknya dikasih apa? Enak. Yang favorit, yang sering di ini favorit. Lada hitam. Yang medium juga. Semuanya lada hitam yang enak. Ya. Oh, lada hitam. Katanya favoritnya lada hitam, bro, nih, Pak. Tempatnya bersih, open-opennya juga bersih. Jadi jangan takut untuk kesehatan ya. Kembali tentang kesehatannya, mantap. Bersih semua, aman. Jangan lupa pakai masker. Oke. Ya, kita jalan lagi ya. Kita ubek-ubek dia. Kita nanti ada di lantai 2. Lantai 2, tempat nongkrongnya juga di lantai 2. Oke, kita naik tangga, guys. Oke, guys, jumpa lagi bersama sahabat Pin, host yang tidak terkenal. Hari ini kita lagi makan Jam Pizza. Jadi Jam dan Pizza ini adanya di Gang Imam Bonjol, keren bro, tempatnya keren. Kalau kita mau pertemuan atau kayak gimana keren. Jadi hari ini saya makan pizza ini, pizza apa nih? Apa namanya nih? Pizza lada hitam. Lada hitam. Wah keren. Ini banyak-banyak. Menunya banyak nih bro. Jadi sahabat, kalau mau pizza, yang suka pizza datang ke sini. Tempatnya di Gang 2 Jalan Imam Bonjol. Keren. Nih kita cobain ya. Keren. Tempatnya bagus. Ini dilihatkan tempat. Ini keren. Lagi nunggu order kedua. Order yang kedua. Kalau yang pertama udah habis, kita bagi-bagi ya, Pak. Ini rasanya beda. Lebih lembut. Ini rasanya lebih lembut. Mantap. Kasihkan terus ya. Oke, guys. Sahabat, kita ketemu owner-nya Jam
jam pizza. Saya ingin ngobrol awalnya Ipan bisa punya ide jualan pizza. Ide-idenya. Kenapa nih jualan serabai? untuk ini kan masakan Itali yang punya selera khusus. Jadi gimana nih idenya kayak apa tuh? Awalnya ini karena memang hobi makan pizza. Hobi pizza. Satu. Hobi pizza. Kedua. Kedua, pitisnya yang diada. Pitisnya yang diada. Jadi pizza kan mahal pasti sudah ya. Jadi pizza ini munetam ke Samarinda. Jadi ada yang harga 20, 30 di ada. Jadi idenya tegak mana bisa ada di Tenggarong pizza yang sesuai dengan lidah orang Etam. Habisnya harganya terjangkau. Nah, di pola pizza ini. Makanya tadinya jam ini awal mulanya cuma jualan burger hot dog. Tapi lo selawasan kan itu harus berkembang juga dengan ide yang di ada di Tenggarong. Itu adanya pizza nih karena liur Etam bisa sesuai, harganya juga sampai. Wah. Jadi sahabat Pin di yang lagi nonton, jam pizza ini berada di tepatnya di Jalan Imam Bonjol Gang 2. Nanti di deskripsi kita atau di layar ini nanti kita akan tulis. Bisa diantar nggak? Bisa diantar. Maksudnya? Ya, project bisa. Jadi ini ada sandwich, ada burger, ada yang penyet yang mau makan lagi lebih besar. Terus harganya terjangkau. Semua harganya 10.000. Terus ada ya bermacam-macam lah. Ada black pizza, ya. Apa cheese ini cheese monster. Jadi bisa diceritakan kan. Tadi udah satu karena suka makan pizza. Ya. Yang kedua tentang budgeting, pitis. Ketiga pasti ini yang apa nih yang ketiganya nih, cara bikinnya atau kayak gimana, apa sih yang membedakan dari pizza yang lain? Pizza jam ini bedanya teksturnya agak lembut karena pizza aslinya dari Italia biasanya agak keras sedikit agak tidak sesuai dengan nanti kan liu retam sini yang punya ini sesuai. Jadi kami pola yang agak lembut. Pertama tujuannya biar kanak-kanaknya bisa makan. Makanya pizza jam sini dipola dengan rasa yang pedas. Jadi pizza ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dari kanak-kanak sampai ke yang dewasa. Pizza yang paling tinggi adalah 55. Jadi sahabat, kalau mau pizza yang bukan murah sih, tapi nyaman. Kalau saya bicara nyaman, karena saya suka makan, senang makan, ya nyaman. Pasti itu nyaman. Nomor satu itu nyaman. Ketika masuk dalam sahabat Pin, pasti makanan itu nyaman. Jadi sahabat, kalau mau berkunjung ini silakan datang. Enak makanannya, ada ayamnya, ada ayam penyet, ada burger, ada sandwich abon, pokoknya ini rasanya tinggal dilihat. Oke, mulai tahun berapa nih Pan punya bisnis ini? Pizza ini jalannya mulai tahun 2018. Karena tadi hobi makan pizza, bolak balik kadang ke Samarinda beli pizza mahal. Nah, ide itu lah yang mulai saya bisa bikin. Ya. Tapi punya resep rahasia. Pasti. Oke, sahabat. Jargonnya apa nih? Katanya jargonnya. Mas, bisa mas. Oke, sahabat. Sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Ipan nih. Saya panggilnya Ipan aja karena sahabat saya ini Ipan. Saya pikir ikutin terus kita di video yang lain. Oke, sahabat. Jangan lupa.
subscribe sahabat Pin. Oke. Okay. Yeah.